Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman dimanapun berada. Selamat bertemu lagi dengan Hasbi Rizkina Channel. Kali ini saya sedang ada di Kampung Rando. Katanya ini adalah termasuk salah satu desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya bersama teman saya. Halo Pak Denden. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah, wah luar biasa. Ini salah satu daerah yang sangat sejuk, yang sangat luar biasa. Ini pemandangan yang sangat indah. Kali ini saya akan melihat, meliput kegiatan yang ada di Kemah Bakti. Kemah Bakti yang diadakan di Desa Kadipaten, Kecamatan Padikapen, Kadipaten. Acara Kemah Bakti PPDI Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Tasikmalaya. Ikuti acara selanjutnya ya. Luar biasa, alhamdulillah teman-teman semuanya. Alhamdulillah saya sekarang sama teman saya, juga teman-teman yang lainnya di bawah, yang akan mengikuti kegiatan Kemah Bakti. Kemah Bakti PPDI Kabupaten Tasikmalaya di Gunung Walen, katanya Gunung Walen. Gunung Walen, Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Ini yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, subhanallah. Ini pemandangan yang sangat indah. Dari sini Kabupaten Tasikmalaya kelihatan, Kota Tasikmalaya. Ini kelihatan, ini ada Kecamatan Ciawi. Dari sini kelihatan ada Kecamatan Ciawi. Ini pemandangan yang sangat indah, yang sangat luas. Tanah yang sangat subur, luar biasa. Ini pemandangan yang sangat indah. Akan coba saya lihat jalan-jalan ke bawah. Ini posisi di Gunung Walen, tepatnya di Desa Kadipaten. Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, yang sangat luar biasa, pemandangan yang sangat indah. Sekali lagi saya akan meliput kegiatan Kemah Bakti PPDI Kabupaten Tasikmalaya. Selamat bertemu lagi untuk selanjutnya. Nanti saya akan ke bawah, akan melihat situasi lokasi tempat Kemah Bakti. Ini dikelilingi pemandangan yang sangat indah, yang sangat luas. Suasana tempat parkir para peserta Kemah Bakti. Ini kontingen Kecamatan Singaparna. Ini yang udah ribuan jutaan penonton. Ya, dari mana Bu? Dari mana? Kecamatan Singaparna. Wah, hebat, luar biasa. Kita barada karemping, kita barada karemping. Ya, kita alhamdulillah. Para
Atuh bawa, pan kurang tadi ulah mah motor. Bawa. Ayo, majulah. Ini teman-teman dari Kecamatan Singaparna. Alhamdulillah. Wah, itu Kang, wah. Merah dah pantas. Sok. Ini kontingen dari Kecamatan Singaparna. Ini wah, sampai bawa bungkus segala macam. Barang. Jangan lupa like and subscribe and comment ya. Bu, dalam acara rangka acara apa ini, Bu? Tayani. Kemah Bakti PPDI Kabupaten. Oh iya, semoga lancar, Bu. Ya, selamat bertemu nanti di atas. Ini lokasi lapang yang dipakai parkir untuk para peserta kegiatan Kemah Bakti PPDI Kabupaten Tasikmalaya. Ini lokasi tempat kemahnya, lokasi kemah yang dikelilingi pemandangan yang sangat indah. Ini suasana di perkemahan Kemah Bakti PPDI Kabupaten Tasikmalaya. Ya, di paling mana, Pak? Di paling mana, ya? Lan? Bapak suku Balaganya, Pak, di paling mana, Pak? Oh, gitu. Ini dengan macam-macam, Pak. Bagaimana ini? Punya wilayah punya saya, Pak. Aduh. Bapak di mana? Salimbala, Pak. Apun kan atunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kira senapnya, Pak, ya. Jangan lupa like and subscribe. Bapak dari desa mana, Pak? Desa belum dibuat rencana pemekaran. Oh, pemekaran. Pemekaran nama. Dari kecamatan mana, Bapak teh? Kecamatan Sodong Nyincet. Oh, Sodong Nyincet, dari Sodong Nyincet. Ya. Luar biasa. Ini lokasi mantap, Pak. Lokasi kemah PPDI Kabupaten Tasikmalaya. Ini suasananya. Pembukaan kemah bakti yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ini pembukaan kemah bakti yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Tapi untuk itu mari kita bersama-sama. Lokasi tempat kemah bakti PPDI Kabupaten Tasikmalaya. Maliki.
supaya tersahak.